Iya gak sih, Bu? Iya. Dia. Ya. Dia. Maaf ya guys, gak bisa baca komen, soalnya lagi fokus. Sabar ya. Ayo bu, mencolok dulu. Ya. Sama intip sih. Kalau bisa lo gak colok. Nanti nikahan make upin aku, tapi aku udah di Cirebon. Oh, besok aku ke Kuningan loh guys. Pengen belajar makeup sama jenengan Mbak Kadija. Yuk guys, monggo yang mau private course sama Kak Kadija, langsung hubungi admin aja guys. Nanti kita kasih jadwalnya Kak Kadija. Okay.
ini sama ya. Oke, good. Mari kita. Heleter, heleter. Assalamualaikum Mbak Adi, salam dari Trenggalek. Waalaikumsalam. Pengen nikah jadinya. Yuk guys, yang mau nikah segera langsung bisa langsung hubungi admin supaya bisa di make up-in sama Kak Khadija. Amin. Amin sayangku. Kelain 9 full gak kak jadwalnya? Yuk kak langsung tanya ke admin yang mau wedding tanggal bulan 9. Langsung tanya ke admin ya, nanti kita kasih jadwalnya kak Cici. Untuk nomor adminnya ada di bio-nya kak Khadija ya guys. Di situ ada link 3. Langsung masuk ke admin 1 dan admin 2. Langsung diklik aja. Apa yang kira apa di dalam ini dek? Nene, ini. Ikut dikit kan jalur ini. Sama ambil tisu ini sama ambil. Nah, iya aku pintar. Apa jalan dek? Nah, senyum dek. Masya Allah, cantik banget. Itu saudaraku. Oh, mbak nantinya saudaranya ya? Di depan, mbak. Nyolok rame-rame lagi. Oh, iya, dah? Iya. Salam dari Cimahi, doain aku Kak Dija mampir jadi MU aku ya untuk nikahan. Amin. Yuk, Kak, sudah booking belum? Yuk, langsung booking di admin ya, supaya kedapetan jadwalnya Kak Dija. Kerudungnya rumian deh, jenengan kudu ngapain? Jenengan pancet bocah ikut basahan we apa ya? Apa? Kita macam bahasa alus ya po? Maos. Oh maos ya, pinter. Maos. Ya Sherin pinter. Kudunya. Iya, tas. Tas kuseng kos ya. Pengen langsung lihat endingnya, Kak. Yuk pantengin terus live-nya, guys. Ini tinggal mantannya tinggal hijab aja. Ini look pertama ya. Ini look pertama. Nanti ada look yang kedua. Sip, tak cas guys sebelum HP-ku almarhumah. Dicolokkan dik ini. Semoga bunyi guys. Oke. Ntar ketok manteni. Hati ini. Ya apa ya? Sabar ya guys. Dipaskan dulu. Kucing. Aku tepi tolong. Katanya belok banget jadi gemes. Ini Barbie guys. Ini makeupnya temanya kita Barbie. Kamu kocak ya guys. Temanya kita Barbie, jadi mata mbaknya jadi kelihatan lebih besar. Cantik kan? Untuk makeup bisa sesuai request ya guys. Kalian mau makeupnya Barbie atau soft kayak gitu bisa. Atau yang bold India kayak gitu juga bisa. Jadi sesuai request. Untuk hijabnya juga by request guys. Kalian mau yang kayak gimana?
tirus ya? Suka banget lihat matanya. Cantik ya guys matanya. Mbaknya jadi kelihatan lebih besar matanya. Buat acara jam berapa kak? Acaranya jam 3 guys ini nanti. Jadi jam 1. Jadi jam 1 tapi nanti untuk acaranya mbaknya jam 2. Jam 2 guys. Masih sibuk. Ya. Acara pernikahannya sampai jam berapa mbak? Sampai malam ini guys mbaknya. Cantik. Ini untuk look yang pertama. Nanti ada look yang kedua guys. Mbak, posisi sini ya. Hatinya. Kapan-kapan kita live berdua sama Laura. Mbaknya lurus saja, nggak usah ngirit ngirit. Masya Allah, nantinya kalau senyum tambah kelihatan cantik. Ya senyum mbak. Senyum. Cantik kan guys, mbaknya senyum. Tadi yang minta untuk mbaknya senyum nih, mbak mantannya senyum. Cantik. Coba mbak, merem mbak. Makeup di mana kakak? Ini kita ada makeup mantan di Malang guys, di daerah Bumi Ayu. Tutup mata lagi kak. Cantik banget, pasti aslinya juga cantik. Cantik banget dong guys. Cewek ini, dong ya cantik. Ini live kita tidak pakai filter-filteran guys. Ini pure langsung. Pure baby. Loh Nia, ada yang kenal ya guys sama mbak mantannya. Temennya Kak Isma senyum. Kok Kak Isma senyum? Sokok-sokok. Sepatu lah. Mbak Manten senyum. Insya Allah 4 tahun ke depan bisa makeup jasa makeupnya Mbak Adi. Amin. Tak tunggu loh guys. 4 tahun ke depan guys. Tunggu. Awas kalau gak pakai jasanya Kak Adi. Mau dong di makeup mbak. Yuk yang mau di makeup ini kak Adija, langsung aja hubungi adminnya guys. Nomor admin sudah ada di bio nya kak Adija. Hey Sofie, gak dilihat. Sofie kamu udah pernah makeup luar pulau Jawa kak? Sering guys, sering makeup di luar pulau Jawa juga. Kita bisa ke seluruh Indonesia guys. Yuk yang mau rumahnya di Sumatera, Sulawesi atau Papua, yang mau nikah pakai jasanya kak Khadija, yuk langsung hubungi ke admin ya. Luar negeri juga bisa, asal jangan luar angkasa. Alam goib. Luar angkasa jangan. Amin. Semoga sehat selalu untuk aku dan Ti. Iku mau anak sing ngono.
Masya Allah, cantik banget pengantinnya. Ini tema makeup untuk hari ini yaitu Barbie look, guys. Matanya mbaknya jadi kelihatan lebih besar, cantik. Kalau nggak salah Mbak Dija pernah makeup ke Kalsel ya? Iya, pernah ke Banjarmasin, terus ke Hulu Sungai Selatan. Tepatnya di Negara. Negara apa Negara itu? Guys, udah jawab langsung sama Kak Dija. Pernah ke Kadawangan juga. Tetangganya Ketapang ya, di daerah Ketapang. Kalimantan Tengah. Ke Palembang pernah. Sering ke Palembang bolak-balik ya? Enggak sering. Terus kemana lagi, Bu? Aku aja 2 kali ke Palembang. Iya. Makassar. Riau. Oh iya, ke Riau. Pekanbaru juga pernah, manten ya. Bukan workshop tapi manten. Negara, Mbak. Ya, benar. Negara, benar. Makanan Kalsel itu kalau nggak salah daging-dagingan nggak sih? Ya, daging. Daging kebo. Iya. Oh iya, sih daging kebo itu ya. Daging kebo kalau nggak salah. Ke Cirebon, Kuningan, besok, guys, aku ke Kuningan besok. Besok berangkat jam 10 pagi. Rias di Kuningan, Jawa Barat. Besok. Besok itu hari apa, guys? Selasa. Ya Allah, aku lupa hari, guys. Ingat tanggal. Lupa hari, lupa tanggal, wes. Siang aku ingat aku melek dan hidup. Sampai gak ngerti tanggal. Cirebon pernah. Tegal juga pernah. Kendal belum, Kendal. Kendal guru enggak sih pindah? Kendal belum pernah. Belum. Ayo undang. Ayo kita diundang. Brebes pernah. Ayo coba tanya pernah-pernah, guys. Kalian yang pengen daftar langsung hubungi admin, guys. Kuningannya di kuningannya daerah di sini kuningannya rek. Ini kuningan. Sebentar ya, dicek dulu kuningannya. Tapi kalau dikasih tahu alamatnya jangan datang loh, guys. Gak apa-apa datang kalau ngasih orang. Enggak kok, mak entok, gak bawa bawa. Oh iya. Mantene. Kalau datang nggak apa-apa bawa amplop buat manten. Iya, salam tempel sama manten. Daerah Cipucung. Bukan Cipucung ya, bukan Cipocong lo ya. Halo Boja, Kendal. Temboro keras Magetan pernah. Pernah ke Temboro itu yang daerah apa namanya? Yang pondok bercadar itu ya. Sing ambek sampean iki lho, Bu. Pondoke gawedhe iku lho. Di Magetan. Iya. Pernah. Sing pondok sing perempuane banyak sing bercadar terus. Iya. Ya iku lho. Heeh. Cipucung, iya Cipucung, bener Cipucung. Kuningan Cipucung. Aku mah ngomong ya, Bo, Cipocong. Cipucung bukan Cipocong. Oh, aku ngomongnya Cipucuk. Cipucung. Bener Cipucung kan? Iya, Cipucung. Oh, Cipicuk. Oh, Cipicuk. Maaf ya, maaf. Tadi saya ngomongnya Cipicung. Cipucung. Aduh, semua. Cipucung, wes. Cipucu, wes terserah wes guys, pokoknya sampai. Emang aku mah salah ngomong? Enggak, ini kayaknya Cipucung kok. Namanya Cipucung, tapi Cipicung. Cipicung. Cipicung.
Cipucung. Cipucung. Eh, sembuh gara-gara Cipucung nih kan. Ada aku ayo guys, iki aku dromos guys gara-gara Cipucung iki mang. Ini mantannya di Malang kak, bukan yang kita bahas Cipucung. Yang Cipucung itu besok kak. Kalau ini mantannya di Malang. Mantannya kok nggak senyum. Aduh, mbak mantan harus senyum mbak mantan. Senyum. Mbak mantan ini soalnya pondokan guys, malu-malu. Berbeda sama kita-kita ini. Yang tengeng-tengengesan. Iya, mbaknya ini anu apa namanya? Anggun. Elok ke anggun dia ya, anggun. Enggak terengeng, enggak terengesan. Jakarta pernah enggak, Mbak? Kemarin dari Jakarta. Kakak enggak lihat Instagram aku. Sampai aku drama-drama asiku. Rusak di story aku ada koko. Mondok di mana Mbak Manten? Mbak Manten mondok di mana? Di Lulawang. Anura. Iya, di Buru. Apa? Tangerang Balaraja. Ulum 2. Lombok di daerah Datul. Raudatul Ulum 2. Lombok, aku pernah makeup di lali aku jenenge. Si nar ono enggak ya jenenge? Narmada Islamic Center. Koyoke ya aku pernah ke situ lali aku. Probolinggo sering banget. Saya mau diundang kemana saja guys, ke pelosok negeri, sekalipun tidak ada di peta saya datengin, asal jangan ke desa penari. Apa itu desa penari? Desa penari bu, KKN. KKN itu apa? Terus, ya usah. Nanti aja kita bicarakan dan tolong dijelaskan. Ibu nobar mau nggak? Nobar nonton bareng. Iya. Aduh. Nonton apa ibu? Loh, ya itu mang bu, jenenge KKN Desa Penari. Oh, film. Oh, bukan film bu, dagelan, stand up comedy. Mbak Adi pernah make up tetanggaku di resort Lamongan, benar. Bu Ida di sini, Bu Ida. Iya, aku mau ya. Bu Ida. Aku enggak sengaja. Pas aku tak benerin, kok tak benerin. Bunda mau cuci tangannya anu. Aku cuci kakaran. Aku mau wis cek. Aduh. Kena ya. Aduh, Mbak Cica nangis. Amin. Sehat semua untuk semua penonton yang lihat. Mbak Manten coba merem mbak, ada yang pengen lihat esodonya. Merem sebentar. Aduh. Mbak Ewis merem lagi? Sudah. Kamu belum merem ya Mbak Ewis? Oh iya. Merem tahan dulu. Masya Allah cantik, soft.
Aduh, baper komenku dibaca setelah sekian lama komen dianggurin. Halo Kak Fatika, hahaha. I love you Kak. Senyumlah untuk semua orang, tapi hatimu jangan, Mbak Manten. Paham. Lagunya nih Ikan Nurjana. Oh iya dah. Iya. Senyumlah untuk semua iya. orang, tapi hatimu jangan. Oke. Boleh melek, Mbak. Apa jenengnya? Apa? Perhiasan. Iya, ini untuk look pertama kita pakai Barbie. Look kedua nanti sore itu kita baru pakai yang lain, lebih bold. Love you too, Mbak. Besok ke Lamongan lagi tak solawate. Iya wes, Mbak. Solawato, Mbak. Itu sebelah bibir ada bekas lipstik itu tadi kecelakaan yang dilakukan oleh tersangka yang bernama yang menghijabi Kolivinda Yani. Kemarin yang rias di area Malang kalau nggak salah semua manten belum ada yang saya posting sejak Syawal, sejak Lebaran sampai sekarang saya satupun manten belum tak posting. Kenapa? Karena saya tiap hari manten, nggak sempet transfer foto, saya tidur, kelupaan, ngantuk, kecapean, akhirnya lupa kalau harus posting. Karena tiap hari manten. Iya, softlensnya ini sudah tak sediakan. Cara hapus lipstik yang di pipi setelah ini. Request mau apa sih? Aku bisa. Iya. Sipra. Bu, sipra ibu, bener ibu. Kan sipra, anak sipra kok ya aneh. Bowo nang Nia Nat. Ayo Mbak, bowo lo Mbak. Ojo 20.000 lo Mbak. 100 yo Mbak lek bowo Mbak. Mbak Safinatul Zek. Mbak kenal ta Mbak? Enggak. Lagi mau bowo lo Mbak, temene sampean iki. Safianatu. Salah. Safinatu Zekayih. Melisa Novitar ini, Mbak komenku gak dibaca. Sekarang harus tak baca Mbak. Mang keliwatan Mbak. Atika, I love you too. Ini buat nikahan Mbak. Enggak, ini Mbaknya lagi mau karnaval guys. Ya Allah pertanyaannya. Ada job di Madura lagi. Haha, Mbak Adi tahu bowl 25.000. Enggak yo. Aku enggak bowl 25.000, guys. Tak kado. Tak kado mobil. Tapi sing manten anakku.
Halo Kak Indra Zen 38. Salam kenal. Waalaikumsalam. Apa say? Kasih mahkota depannya. Iya, dikasih mahkota sing cilik. Palembang pernah Kak di hotel 101. Mantep senyum biar bahagia, harus ikhlas, kuat, tabah, bahagia. Itu kan semboyan kita. Nah, buat teman-teman yang tanya berapa, langsung aja hubungi Mbak Mimin. Nah, caranya klik link yang ada di bio Instagram, dipicet guys, dipicet. Habis dipicet, nanti ada pilihannya admin 1 atau admin 2. Nah, admin 1 sama admin 2 dipicet lagi, nanti langsung hubungan di WA. Kayak disolasi anak kan nih. Misrin. Ya kok di Jawa sama Misrin ya. Iya Bu, lebih mudah. Jadi ya, kamu biasanya dulu. Coba iki apa? Coba sih lo dok gede di dibu ya iki. Mbak kalau riasnya, Mbak kalau riasnya pakai tanduk apa nambah? Iki jarene tanduk he. Enggak guys, ini bukan tanduk guys, ini mutiara. Enggak nambah guys. Tanduk. Bukan tanduk lo ini guys. Ini mutiara lo guys. Cerita horornya adalah ketika aku hamil. Nah, iki api, Bu. Ketika kok cerita aku hamil. Aku pas daftaran terus aku dikira anu rewang itu kan horor banget. Jadi cerita horornya adalah ketika aku ya kayak aku waktu itu hamil. Aku tuh habis ke toilet. Keluar dari toilet aku tuh disuruh bawain rawon. Dikira anu aku iki yo biodo pisan, guys. Dikira anu aku rewang. Rewangi manten, soalnya aku dasteran. Saat itu lagi hamil gitu guys, itu kan horor banget guys. Aku akhirnya nggawa rawon di tempe ya tak bantu, iya Bu, mana Bu tak bawain. Begitu guys ceritanya guys, kan horor guys. Terus ternyata aku ini adalah seorang perias yang disangka seorang biodo. Begitu guys. Kan yang masak-masak itu guys, ibu-ibu, tetangga-tetangga yang udah tua-tua, gak pegang Instagram, jadi gak ngerti. Dikirain aku juga sesama rewang guys. Mbak, tolong ya, ini sampe gonang ngarepisan mbak, sampe cangking. Oh iya Bu, yang mana? Ini. Oh iya, sakit aku gak usah tempe, gak rawon. Dan rawon itu adalah untuk saya sendiri, tatan. Tiga emangan priase lah, aku sih gak emang priase. Aduh. Kalau lihat kunti atau pocing, aku pernah lewat jalan apa yo? Saya nak gantung-gantung dulu nih. Iya, dek anu degangan.
Gedangan sih, Bu. Gedangan. Murah sih daerah nang arah Blora. Arah Purwodadi, oh. Bu. Sing gantol-gantol itu, Bu, kuntul-kuntul. Oh. Nah, itu aku pernah melihat sosok putih seperti gole bergelantungan di atas pohon dan terekam kamera. Dan sudah aku buat story. Yang enggak daerah gedangan dulu kan juga pernah. Lali aku. Sama... Kasihan deh luka. Iya Mi, kasihan ini. Ya Allah Mi. Sama itu waktu sama apa Anita dulu loh. Daerah gedangan. Sudah, Mbak. Sudah, oke. Okay. Sorry, Mbak. Wes. Ya wes. Tak maafin. Wes. Hai. Ya, oke, okay, oke. Okay. Mari kita rapikan. Ada sini. Ada yang kurang bilang. Oh, hai. Disatukan dengan baju. Ini ketotol tadi, guys. Nih. Share. Help. Mocok. Hai Mbak Manten, ya apa Mbak Manten, Mbaknya nikah. Next tahun depan dirias ke Adis di Jepara. Amin. Yuk guys yang mau wedding tahun ini ataupun tahun depan bisa mulai booking untuk tahun ini ya guys. Bookingnya langsung hubungi admin yang ada di bio-nya Kak Kadija. Sudah hilang kan, guys? Pencet lagi di kudung. Ini lagi pencet. Ini Kak pernah maju gak sih, Dek? Ya gak sih, Mbak? Ini loh, Dek. Dek, samen udara gitu, Dek. Amin, Mbak. Ini loh Dek. Iki sampean anu. Jarum penuh. Oh, ya aku cukup ya, aku langsing. Aku langsing ya Allah. Sakit, Mbak? Enggak. Aksesorisnya kayak Syahrini, cetar ya guys ya aksesorisnya, cetar membahannya. Maaf Mbak ya, sorry Mbak. Makeup cantik banget lagi. Saya mau ambil kelas dari beberapa tahun yang lalu tapi nggak jadi, soalnya masih di Malaysia belum bisa mudik. Yuk Kak, mudik Kak. Belum bisa kelas makeup sama Kak Kadija. Masih kurang lagi. Misrin. Dek. Sudah. Ambruk guys, lambu deh. Senyum kan? Oke ya. Starlit dek. Oh, cocok es ke. Ya Bu Jahra, udah mau selesai. Udah selesai Pak. Habis ini selesai Pak.
sudah ya, Gek. Sudah ya guys, dadah, nanti lagi pas baju kedua. Assalamualaikum. Dadah.